Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Quratul Ain, wali murid dari Kakak Radif Nafal Ramadan, kelas Al-Fatihah di KBRA Al-Mansur. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah di mana dalam menghadapi pandemi COVID-19, anak diharuskan belajar dari rumah. Saya selaku wali murid berterima kasih kepada ibu kepala sekolah beserta ibu guru di KBLA Al-Mansur. Saya sebagai orang tua sangat berterima kasih dengan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru yang sangat kreatif, edukatif dan inovatif, dan pembelajarannya melalui YouTube Al-Mansur sehingga anak menjadi senang. Dengan adanya belajar di rumah, orang tua bisa merasakan bagaimana mengajar anak itu butuh ketelatenan, kesabaran. Maka kita harus menghargai guru. Kenapa saya menitipkan anak saya di KBRA Al-Mansur? Yang pertama, karena lingkungannya nyaman sehingga anak merasa senang bermain dan dapat fokus dalam belajar. Yang kedua, kekeluargaan antara murid dengan seluruh elemen pengurus KBRA Al-Mansur sehingga anak merasa seperti di rumahnya sendiri. Yang ketiga, setiap satu bulan ada forum pertemuan antara wali murid dengan gurunya, mendatangkan narasumber yang sangat memotivasi bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan menambah ilmu pengetahuan. Semoga KBRA Al-Mansur semakin hebat dan fasilitasnya bagus dan sukses kedepannya, dan dapat mencetak generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.